Sebagai negara dengan jumlah penduduk sekitar 258 juta jiwa, Indonesia memiliki keberagaman budaya dan karakter. Keberagaman suku, agama, dan budaya inilah yang membuat masyarakat Indonesia heterogen. Inilah keunikan tersendiri di mana keragaman tersebut syarat dengan nilai-nilai luhur seperti sopan santun, saling menghargai, dan integritas. Perkembangan informasi dan teknologi yang memasuki setiap sandi kehidupan mulai mempengaruhi masyarakat dengan melunturkan nilai-nilai luhur bangsa yang tertanam sejak dulu, seperti musyawarah, gotong royong, toleransi beragama, budaya antri, ataupun ramah. Saat ini, pemerintah giat mengupayakan untuk mengembalikan jiwa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat ramah dan peduli seperti dulu. Dengan berjalan bersama teknologi dan modernitas tanpa meninggalkan nilai-nilai semangat etos kerja, gotong royong, dan integritas. Keresahan masyarakat kini antara lain adalah semakin berkurangnya nilai-nilai luhur seperti hilangnya kejujuran, penegakan hukum yang tak kunjung berwibawa, hingga birokrasi pelayanan publik yang berbelit. Tak ingin terlarut dalam degradasi moral bangsa, pemerintah dimulai pada periode Presiden Joko Widodo mendengungkan revolusi mental yang merupakan gerakan melibatkan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Presiden menegaskan kembali untuk segera meneruskan gerakan revolusi mental, gerakan hidup baru, cara pandang, cara berpikir dengan cara kerja yang merubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Pada prinsipnya, revolusi mental merubah cara pikir, cara pandang, cara tindak yang berorientasi kepada kemajuan dan kemodernan. Artinya perilaku-perilaku yang tadinya tidak baik menjadi baik, tidak rajin menjadi rajin, tidak produktif menjadi produktif. Kita ingin betul terjadi perubahan yang meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan 3 nilai strategis revolusi mental, yaitu integritas yang meliputi kewargaan dan dapat dipercaya, etos kerja yang meliputi profesional, mandiri dan kreatif, dan gotong royong yang meliputi saling menghargai dan gotong royong. Integritas masyarakat dalam kehidupan sosial juga menyentuh ibu kota Jakarta, kota metropolitan, dengan segala kesibukannya yang tak jarang mengabaikan hak-hak para pejalan kaki. Inilah yang dilakukan komunitas masyarakat pejalan kaki, memperjuangkan haknya dan mendorong pemerintah untuk bersama menciptakan tata kota ramah bagi pejalan kaki maupun penyandang disabilitas. Koalisi Pejalan Kaki kita sudah komitmen setiap minggu kita melakukan aksi di hari Jumat, ya. Baik itu 1 orang, 10 orang, 50 orang itu sama saja, kita membawa poster Koalisi Pejalan Kaki gitu ya. Bahwa Koalisi Pejalan Kaki itu kita adalah partisipatif, jadi setiap hari Jumat kita melakukan edukasi di atas trotoar, di zebra cross gitu, bahwa hak-hak pejalan kaki itu memang banyak sekali yang memang sudah terlupakan gitu ya, bahkan lupa diri para pengendara terutama gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh pejalan kaki, bahkan kita sampai aksi tiduran di trotoar untuk menghalau para pemotor di atas trotoar. Dibutuhkan optimisme dan kesadaran masing-masing individu untuk mewujudkan kehidupan sosial di jalanan yang saling menghargai.
sikap integritas tidak hanya dilakukan masyarakat sipil saja, melainkan oleh aparat negara. Penyelenggara negara justru menjadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental, khususnya sikap integritas. Contoh integritas anggota kepolisian yang sempat menjadi sorotan publik adalah Bribka Seladi, yang kini menjabat sebagai Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpasim di Polres Malang Kota. Sikap integritasnya terlihat, manakala dalam bertugas, Bribka Seladi selalu menjalankan perintah atasannya dengan baik, serta tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi. Sebagai anggota polisi yang menangani pembuatan SIM serta mengatur lalu lintas, tak jarang dirinya ditawarkan imbalan oleh masyarakat yang ingin memuluskan hajatnya. Misalnya ketika ada warga yang gagal uji praktek pembuatan SIM mobil, Bribka Seladi tak segan menolak mentah-mentah pemberian uang imbalan yang diperuntukkan untuk meluluskan warga tersebut. Ramah dengan keluarga dan masyarakat, namun kokoh mental integritas kepolisiannya. Untuk menambah pemasukan agar dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Bribka Seladi memilih menjadi pemulung dengan mencari dan menjual barang-barang bekas dari tempat pembuangan sampah, ketimbang menerima sogokan dari masyarakat. Bukan sok suci, gak mau rezeki yang dari sini, enggak. Ini kan tempat kerja saya, jangan sampai kerja saya ini saya kotori. Ya, kan nggak menginginkan seperti itu, semuanya nggak menginginkan seperti itu. Justru ini saya carinya di luar, cari sampingan rosokan atau sampah itu kan sudah, barang sudah dibuang. Misalnya seperti kresek, apa itu, ya, plastik, air mana, apa itu, botol air mineral itu. Sedangkan itu saya ambil kan sudah nggak ada orang yang minta lagi karena sudah dibuang. Orangnya kan ikhlas buang, ya itu cari yang halal dan barokah itu. Jangan sampai sama merugikan orang lain, walaupun mengambil sampah, otomatis penuh penghinaan misalnya. Tapi saya nggak malu. Sikap integritas Bribka Seladi mendapat respon positif dari Kapolresta Malang, AKBP Deki Hendarsono. Menurut AKBP Deki Hendarsono, mental baja Bribka Seladi adalah gambaran revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dirinya juga selalu menekankan dalam Kesatuan Polresta Malang agar menguatkan jiwa integritas dalam bertugas maupun bermasyarakat. Yang tentunya yang dari internal Polri sendiri, saya harapkan di sini anggota saya lebih bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian bagaimana dia melayani masyarakat dengan baik, melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa berpikir pamrih dan imbalan. Kemudian untuk masyarakat sendiri eksternal, saya harapkan masyarakat juga tidak memberikan pembelajaran yang negatif terhadap polisi. Artinya kalau memang dia melanggar, dia tahu bahwa dia melanggar, dia menyadari, setelah itu ditilang, ya harus sadar bahwa memang saya telah melakukan kesalahan dan harus ditilang dan dendanya dibayarkan kepada negara, bukan untuk oknum anggota tersebut. Mental integritas aparat kepolisian merupakan hal yang penting karena akan menjadi tauladan masyarakat. Sementara bagi masyarakat sendiri, sikap integritas dapat dilakukan di mana saja. Dengan adanya sikap integritas, keberlangsungan hukum, norma, dan etika masyarakat tentu dapat terjaga. Tak hanya aparat hukum, kepala daerah, birokrat dan masyarakat memiliki peran untuk bersinergi dalam membangun suatu daerah. Keteladanan sang pemimpin menjadi contoh bagi masyarakat. Inilah semangat etos kerja yang terjadi di Kabupaten Bantaeng.